Setelah sekian lama, akhirnya kita kedatangan tamu cewek. Perempuan. Perempuan. Banyak teman Pascal yang for the first time ya. For the first time JBN mendatangkan tamu seorang perempuan. Wanita. Jadi, anak diurus dong tuh. Lu enggak ngurus anak gila. Anak cuy. Apa? Urus anak. Ya, ya, gila ya. Ini momen gimana nih? Ya, mau ungkap-ungkapan. Karena kita semua adalah peduli. Apa? Persatuan berdalian. Nakal gue bukannya, kalau nakal gue untungnya nakal yang bukan aneh, aneh sih. Jadi yang merugikan. Nakal gue paling sempet TO sih. Astaga. Anjir. Titit orang. Bukan. Sisa lu, sisa. Bahwa Loy adalah bintang klip dari Orkes Nakal. Sekian lama, akhirnya kita kedatangan tamu cewek. Perempuan. Perempuan. Teman Pascal yang for the first time ya. For the first time JBN mendatangkan tamu seorang perempuan. Wanita tamu. Seorang wanita tamu. Jadi sudah bersama kita hari ini Ibu R.A. Kartini. Bukan, dia enggak disanggul. Kita sambut saja Loy. Udah. Okay. Kali ini tepuk tangan lu kenceng ya? Enggak apa-apa. Udah di brief tadi soal. Cuman pas meeting tepuk tangan lu kok. Emang belum ada cewek di sini? Belum ada. Belum pertama. Makanya. Nah, selama 6 bulan ini. Asik. Lu yang pertama soalnya. Sebelumnya kemarin kita kan di puncak sama ngundang Anggun kan? Apa ini? Gue ngerti ya? Iya enggak, kemarin sepi. Jalannya pernah. Mau dibahas? Enggak lah, enggak. Oke. Apa kabar? Apa kabar, Loy? Baik. Sehat ya? Sehat ya? Sehat dong. Sehat dong. Alhamdulillah. Sehat. Walaupun tosnya tos corona, tetap sehat ya. Tetap sehat dong. Tos hip hop. Tos hip hop. Gimana gitu mah? Oh iya. Emang gimana? Kagak gitu. Tos anjing tuh mah. Katanya anjing mana ada tangan gini kan? Ya, iya. Ya lu lihat anjing mana ada ketemu. Ayam. Ayam gini. Kita sayang. Ayam ini kan tangannya jadi segini. Ah, itu dia. Hah? Tos ikan? Tuh, tangannya ada ikan. Loy, lagi sibuk apa Loy sekarang Loy? Sibuk apaan ya gue? Rutinitas, enggak, sekarang gue lagi ngejalanin ini sih, kayak lagi tour buat vape gitu, liquid. Oke. Ini gue bela-belain nih hari ini kesini. Wah, gue thank you. Gila lu, serius lu. Gila. Gokil banget. Walaupun tiket udah dibeliin sih sebenarnya. Mana tuh nih Lebak Wangi? Di mana aja? Tretes. Lu tau gak dari kota Tretes? Tahu gue tau Jawa Timur kan? Gue gak tau, cuman gue kaget banget Tretes kayak lesetan drep. Tretes. Cikretek tau gak lu, Cikretek? Gak ada aja. Ada Cikretek. Bogor. Dari Singgep ada. Ada. Di Pulau Kelahiran Kancut. Iya, iya. Pulau Kelahiran Kancut. Namanya apa? Dabu Singgep. Dabu Singgep. Itu masalah di sebelah Bangka enak. Gak, di Riau. Eh iya, Bang. Pulau Riau. Ini beneran banget sih. Jadi sekarang udah gak ada penduduknya. Iya. Udah jadi tambang. Beneran semuanya camat. Warganya semua camat. Gak tuh camat, mau ada tangan apa, gak ada warganya. Jadi buat dia sendiri. Kalau kok masih ada kades yang ganteng yang tatoan? Oh, serius? Ya? Serius? Pernah liat gue kan? Di Jawa kan? Daerah Jawa ya? Daerah Jawa, ya? Itu deh kades ganteng aja masih muda. Oh, ya, full kades gitu. Tatoan sih ngeri juga sih. Ngeri. Maksudnya jadi... Jadi kemajuan menurut gue. Kemajuan ya? Beneran lah. Iya lah. Maksudnya lu orang yang dengan tipe kayak gimana bisa menjadi pemimpin. Meskipun tingkatannya masih di... Oke lah. Tapi bisa diterima lah. Iya. Dapat kan cara kerjanya ya. Iya, ini kan kinerja. Berarti orang udah lihat ke skill, bukan ke penampilan. Setuju untuk kalau. Apa kita mau pindah ke sana aja? Ke Kandis. Oh, ke mana daerah Kandis itu di mana ya? Gua lupa tadi gua browsing. Itu bisa jadi presiden misalnya. Negara sendiri kan sama, gila ya di situ presiden sama kan? Ya presiden sama lah, sama Indonesia juga, gila. Pak Joko juga. Iya. Jadi lu lagi sibuk tur itu tadi. Iya, gua sibuk. Sibuk lainnya? Sibukan lain enggak ada sih, gue paling kerjaan gue online semua, ngurus anak paling. Oke. Ngurus anak. Anak siapa?
anak diurus tuh. Alhamdulillah masih anak gue. Anak tetangga gitu. Anak diurus temen tuh, lu gak ada ngurus anak. Urus anak cuy, apa? Urus anak. Ya, iya, gila ya. Ini mau main gimana nih? Mau ungkap-ungkapan. Karena kita semua adalah peduli. Apa? Persatuan Berdalian. Lu dapet aja lah nah. Oh dia langsung instan ya, anjir kok instan sih? Itu iya mas spontan. Iya. Oh, spontan bukan instan. Oh iya, spontan. Kok instan Indomie? Enggak, aku duda. Duda. Nunjuknya jangan gue doang. Kalian. Gila nunjuknya begini. Lo semua? Duda. Gue juga dong, kecanda. Wah, anjir. Kita satu frekuensi. Dengan apa namanya, lo dong sebut nama gengnya. Peduli dan Jali-Jali. Apa tuh? Persatuan Duda Lian dan Janda Lian. Anjing udah semua. Iya. Iya. Itu deh gue kalau ditanya gitu kayaknya gimana ya? Gimana? Tapi nikah enggak penting benar enggak menurut lo? Bener. Iya, benar. Ayo. Kita yeah. Menurut lo nikah enggak penting. Gue nikah kagak cerai ya. Nah, Serius. Tapi cerai. Cuma punya anak, cuma cerai. Iya. Benar. Enggak percaya. Jadwalan sipil agama kagak ada gue. Tapi surat cerai ada. Surat cerai enggak ada juga sih. Bisa aja. Oh gitu. Bisa aja bisa ya kita bisa. Iya. Gua Aldi tuh ntar kalau nikah gampang cerainya tuh. Kenapa itu? Enggak tahu ya, feeling-feeling aja enggak sih? Jangan banget. Jangan. Masa lu underestimate gitu sih gila. Gua enggak ngadepin gaya habis dia anjing. Lagian dia kan nikahnya Malabu. Mungkin nanti yang mau tahu Aldi cepat atau lambat bakal tahu sih Aldi yeah. Itu siapa ya? Aldi itu siapa? Harus sih, harus tahu. Aldi Taher kan. Nanti bakal tahu lah. Jam 2. Ngomong-ngomong. Kita tuh baru aja ini ya nyelesain satu skripsi. Nah, skripsi. Iya, benar skripsi. Lebih ke mega project webinar. Jadi kan sebenarnya di episode yang lalu yang sebelumnya itu kita tuh lagi meeting. Oke. Okay. Kita meeting, kita mau bikin sesuatu. Gitu. Kita mau bikin single. Di mana single itu ada lagu. Dan lagu itu butuh video klip. Video klip butuh model. Model, butuh duit. Butuh percetakan. Percetakan butuh tinta. Tinta butuh tenor. Tenor lagi tinder. Tenor. Iya, tukang chat Osko bilangnya tenor. Iya, tenor. Tenor terkenal. Nah, tenor anjing. Akhirnya setelah di meeting. Apaan itu? Gak tau sih. Gak tau. Gue bingung nggak tahu nggak ngincing nggak yus apa sih nih ini gak gue tahu dia mau presenter tenor nih ya kan iya dia mau presenter tenor sih mau pakai tenor dulu aja biar nggak mas itu apa sih namanya toner reng anjir toner gitar toner video mana nah itu pas lo bikin yang minggu lalu itu banyak yeah. Kontak gue tuh nah 1.575 juta orang wow oke berapa persen penduduk 70 juta orang nah salah satunya udah kita hadirkan di sini orang yang ngetek lo selamat datang Purwacara Mas Purwa thank you ya iya yeah, benar tadi si Andri bilang itu kan kita lagi bikin single lah. Cuman kita kemasannya kalau si podcast ini namanya Jangan Berkenakal, kalau itu Orkes Nakal. Judulnya yeah. Berantem aja. Iya kan. Nah, terus kita dari diskusilah kira-kira siapa nih yang pantas nih untuk membintangi video klip kita. Memenuhi kriteria. Kita sih sotoy aja sih. Iya. Tapi di antara kriteria semua lo itu yang paling murah gua soalnya. Enggak lah. Enggak juga. Hanya Geraldin. Hanya Anya masuk ya? Anya, Wika Salim. Wika Salim, ya udah gue yang paling bawah. Oh, ya, bukan yang paling bawah. Karena paling banyak default. Itu yang lagi iya. Ada apa waktu kosong. Waktu kosong. Karena mereka di jadwal. Nah, sebenarnya bukan itu sih. Kan kita kan kita awalnya cuma ya tergantung Pascal. Permintaan. Pascal kan. Ternyata yang Pascal yang respon itu kan Loy. Iya. Karena yang lain kan nggak ngerespon. Paling SMS gue, Wika Salim. Gue males, gue bilang,
pos aja, gue gak SMS. Yang lu ngevote Wika Salim, yang SMS lu yang ngevote Wika Salim. Bukan gila lu. Bang Wika Salim aja. Gila banget. Iya iya, kemarin kita tuh ada 5 kandidat termasuk Loy. Sayre ya banjirnya ke dia ya. Ya udah akhirnya. Dan kebetulan dia bisa. Heeh. Iya itu dia. Itu dia. Itu dia. Cuman kita mau sedikit ngulik nih ya. Sedikit ngulik. Kenapa lo mau nih jadi bintang klipnya Jangan Berhenti Nakal? Orkes Nakal, sorry. Oke. Okay. Jadi tuh pertama tuh gue ngeliat ini dulu, ngeliat Instagram, gue buka tuh ke JBN, ya gue buka YouTube-nya, gue nonton juga tuh yang lo nunjukin foto siapa itu gue nonton cuy, gue subscribe malah. Oh iya? Coba liat handphone lo. Kenapa mau? Karena gak tau, seru aja sih podcastnya. Okay. Maksudnya kayak ya udah orang-orang masih yang tongkrongan-tongkrongan lama, kenal. Gak maksudnya liat, nyambung gak? Lo ngerasa nyambung gak? Enggak. Gak anjing. Gak nyambung sih, nyambung. Nggak, maksudnya kayak yaudah, masih kayak yang seru-seru aja. Ya, masih mungkin. Terus unik nggak sih? Unik lah, orkes nakal kan nggak ada orkes zaman sekarang. Iya benar. Ntar pagi kita omongin ya. Iya, bener ya. Ntar pagi kita omongin. Iya, betul. Sebenarnya kita milih, bukan aliran ya, apa ya coy disebutnya? Genre. Genre juga. Iya maksudnya kan kalau misalkan pilihan yang lain kan kita nggak seumuran kan kita sama malu ya kurang lebih ya 24 lah ya kita 24an semua ya. Oh gue kan 21 ya. Yeah. Gue 2 sisa 21 hari lagi. Sisa 21 hari lagi aja. Eh yang 21 juga kejauhan. Berapa nih? Jadi 28 lah paling enggak. 27 ya. Oke. 27 gue 27. Legend 27. 27 legend ya. Sis Tuner. Banyak, Vicious juga 27. 27 berhenti di 27. Masih berhenti di 27 nih. Ini udah lewat. Oh, udah lewat. Kalau udah bonus 10 berarti ya. 37. Danang? Danang. 3 ramah anjing. Lu berapa emang? Gue 25. Enggak gitu. Lu kayak ini lu. Kayak lagi ngerayu cewek di pecel lele begitu. Halo, siapa ya? Kayak temen lu siapa yang di Bandung? Padang ya? Iya. Yang ngerayu cewek. Ngerayu cewek, sosokan nanya di restoran nasi goreng, mbak tau Universitas Padalarang gak? Goreng. Posisi di Bandung? Iya, so asik aja ya. Gak apa sih. Itu tadi apa yang lu tanyain? Lupa kan lu? Tadi lu nanya apa ya? Tadi lu nanya apa ya? Mau bahas, tadi bilang. Apa ya tadi? Orkes. Iya, tadi kan udah kita pilih. Iya, genrenya orkes ya. Karena kita ngeliat sekarang kayaknya orkes yang kayak model kayak gini lagi belum ada lagi ya, Nang. Enggak tahu. Satu belum ada lagi. Satu kalau gue sih emang gue kan basicnya di musik. Kenapa lo di pasif gitu anjing? Bukan, gue bisa jelasin. Woi, mana? Karena gue basicnya kan emang di musik ya kan. Cuma kan genre gue punk karena maksudnya lu dari. Enggak usah bawa-bawa pang-pang lagi. Bukan maksud gue, dengerin dulu bego. Maksud gue kalau misalkan misi yang dinye apa ya? Maksudnya lirik yang dihasilin sama band punk itu kadang-kadang susah nyampe nya ke masyarakat. Karena nyanyinya gimana coba? Karena nyanyinya juga kakak-kakak kan. Iya, akhirnya ya kalau gue iya. Akhirnya ya udah, gue bikin orkes yang sekiranya nyampe gitu ke kuping masyarakat. Inti dari maksud dari lagu itu jelas. Buat pemikiran. Anjir Bomikan tuh. Enggak maksudnya ya begitulah. Kita tahu siapa nanti orangnya. Iya. Bomikan tuh sempat ini juga tuh di beberapa. Iya, kok kayak di sininya. Podcast lain. Begitu? Udah diam. Begitu sebenarnya gini, isi pesannya tuh sebenarnya apa sih? Bon, coy. Wah, ada yang nyanyi coba. Ayo jelasin. Di lirik itu sih mengisahkan gimana ya? Ke ya maksudnya buat kaum milenial, maksudnya banyak cowok-cowok itu yang rada baper ya zaman sekarang ya padahal baper akan singkatan ya coba bawa peran bawa koper baper tuh bawa perasaan Iya kadang
kalau kita istilahnya cuma niat cuma berteman doang apa segala macam, kadang laki kalau jealous menurut gue anjing sih ya. Nggak, tapi gini, coba kita posisi. Nah, laki tuh kalau jealous dia nggak menunjukin, cuma di bete. Dia bener. Kalau cewek, cewek jadinya gedek dia. Kalau cewek, nggak kalau gue, nggak kalau gue. Gue ngomong langsung. Ngomong langsung. Aku jealous gitu. Gitu. Aku cemburu. Apa sih? Cewek cuma malah diem. Iya, nggak beda. Tapi balik beda, beda. Tapi balik lagi sih cewek-cewek balik lagi ke orangnya ya. Cuman kalau masing-masing kan. Cuman tipenya vokal aja, gue daripada gue nggak suka bete, cuman gue sukanya ngomel aja. Kalau langsung nyampein. Jadi pas ya, langsung keluar. Cuman gue. Strike to the point loh ya. Kalau kata temen lo apa? Strike to the point. Strike. Iya, strike. Main bowling kan? Strike. Tapi nah kalau lo berarti, nah kan tadi lo bilang nih. Tapi nggak juga sih ya, maksudnya. Nah gimana? Anjing. Kan emang gue bilang otak itu mampet. Enggak, maksudnya pernyataan gue tadi itu langsung kejawab sama lagunya Once. Aku cemburu. Maksud gue Once, laki masa begitu, kurang tuh anak. Perasaan sama aja cewek-cewek kali. Coy. Iya, cuma yang lu bilang kalau laki tuh rasanya dipendam, cuma kan dia apa ya, gengsinya dia terlalu gede. Cuma kalau Once enggak tuh, dia ngomongin. Nah, tapi bagus berarti. Bagus Once. Tadi lu bilang kurang. Once once. Once a time. Nah, panjangnya once coy, jadi once coy. One choice. Iya. Cuma iya, iya benar kata orang-orang sih, semua tuh mau laki mau cewek sebenarnya balik lagi. Ya, orangnya tuh kayak gimana? Oke, itu kan secara general nih. Ini lebih spesifik deh. Kalau lo di kalau lo kayak gitu, cewek lo deket sama cowok lain. Aku udah sama cewek lain lagi. Oh, lo berarti mengambil langkah yang sama? Iya, kalau gue. Cewek, lo dekat sama cowok lain. Bukan denda, maksudnya kita giringin aja. Niji. Maksudnya samain. Niji bukan sih? Maksudnya giringin? Maksudnya? Iringin maksudnya. Iya, kok giringin sih? Lo gitu, gue giringin. Seriin. Ah, seri. Oh, back to back lo banget. Back to back. Kalau lo begitu, gue juga bisa. Iya. Kalau sistemnya begitu. Nah, kalau lo bertiga coba. Lo yang nanya kita gini nih sekarang. Iya. Yeah. Oke, ini podcast gue yang ambil alih. Yeah. Take over. Okay. Lo. Gue super tipe cuek sih. Enggak cemburu even cewek lo jalan sama cowok atau ngapain. Gue lebih ke karena bodoh amat sih, emang gue tipe cuek. Tapi cowok kan gue enggak percaya. Maksudnya enggak pernah percaya gitu. Saya ketua. Kalau lo? Danang. Ya gue lebih cemburu iyalah pasti. Positif enggak? Cemburu iya. Karena cemburu itu perlu dalam suatu hubungan. Iya. Kan cemburu itu berarti lu ada rasa untuk mempertahankan hubungan lu. Cuman itu cara aplikasinya beda. Cara apa mengungkapkan kecemburuan lu kan lu harus tahu sampai di mana. Enggak nih kayak ngobrolin cinta nih. Iya. Kan ini kan lagunya. Kalau gue kalau misalkan cewek gue deket gitu sama temen cowok-cowoknya, ya gue juga deket. Lo jual anjing. Lo BO-in. Lo jual, mau beli. Duitnya buat gue gitu. Nah, ya, gue juga deket sama temen-temen cewek gue. Oke, lo berdua. Beli sama, ya kan? Tapi kalau gue tipenya, gue gak suka dicuekin. Gue lebih suka diposesifin kayak, aku mau kesini gak, kamu gak boleh kesini gak, kamu gitu, kayak gitu. Oh, sampai. Oh, di pagernya dulu. Ya, artinya lu suka diperhatiin berarti kan? Iya kayak. Iya kan? Bapak mulu nih. Dia juga kenapa gue doang sih? Iya, tiga. Dia juga tuh. Tapi gue kesini. Tapi dia rokok mulu sih. Iya, tiga. Emang. Asem nih gue boleh ngerokok, asem nih gue boleh ngerokok. Langsung ditinggalin. Tapi netizen. Tapi saya itu Jepong sendiri. Guys, balik lagi. Kita lu udah suka diposesifin kan? Seposesif apa gitu? Karena gue temen gue nih ada nih cowoknya sampai kayak gini. Di mana? Lagi makan. Coba suara piringnya mana? Anjir, enggak. Ada. Iya, benar. Ada kayak gitu. Tapi ada memang yang seperti itu. Ada kayak gitu. Mas, sampai di batas mana lu suka diposesifin? Enggak, gue kayak maksudnya kayak yang kayak ya udah dia cukup ngelarang gue. Cuman enggak yang heboh karena dulu gue pernah pacaran pas zaman SMA. Itu tuh gue lagi di kafe gak boleh ngobrol sama waiternya cuy. Hah? Gak boleh pesen. Terus gimana? Telepati. Panggil cewek, yang cewek. Oh. Terus kalau waduh. Gila banget tuh sih. Waduh.
Tadi mana bilang, itu si gokil gila. Udah gokil gila. Kenapa kombo? Gokil atau gila ya? Bola. Next batu. Terus sampai segitunya. Terus pernah kayak misalnya ada, waktu itu lagi ada cleaning service di mall. Dia ngeliatin gue kayak, ngapain lo ngeliatin cewek gue anjing? Ngapain gitu? Gue ngapain temen sama sekali dulu. Nah kalau itu sih kalau itu ya. Wah. Itu gila sih, maksudnya kayak yaudah itu zaman dulu. Cuman kalau sekarang enggak sih, kalau sekarang paling kayak karena udah di tahap yang kayak udah tahu lo nggak suka ini, gue nggak suka ini, ya udah nggak ada yang nanya-nanya. Okay. Gue sih kalau punya udah saling mengerti, iya. Saling mengerti. Gue kalau punya cowok kayak gitu gue putusin. Cewek anjing lo. Cleaning service diomelin sih gimana? Kayak... Mungkin nih ngepelnya kebasahan kali. Iya. 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 Gua mau ngeliatin dulu. Omo. Kalau Ancoy, posesif mah coy. Gue enggak. Sama sekali. Sama sekali enggak. Kalau gue sistemnya bisa sampai mau berantem sih waktu itu. Berantem apaan? Gue enggak pernah berantem sama orang. Gitaris, gitaris gila. Oh, itu kan dulu. Jangan-jangan, gue itu skip aja. Loko, sama lo kosen. Jangan-jangan, gila. Itu udah ketahuan. Lo kosen aja. Tapi udah ketahuan pasti kalau di komen. Udah ketahuan, iya. Akhirnya terjawab siapa itu. Iya, jangan. Tapi yaudah lah, itu masa lalunya Mancay. Itu masa lalunya deh. Sekarang udah clear ya? Sekarang jadi istri orang dan dia juga... Dia bahagia. Dia jadi istri orang. Dia udah jadi istri orang sekarang. Gitarisnya jadi istri orang. Suami cewek gue. Mantap. Oh mantap, bentar. Suami cewek lu sekarang jadi istri orang. Suami cewek gue. Suami gue. Suami dia. Jadi cewek jadi orang. Istri orang. Suami di jadi istri orang. Tai. Anjing. Coba-coba. Mantan lo. Mantan gue suami jadi... orang. Bukan. Jadi gini, mantan lo jadi istrinya orang. Mantan gue jadi istrinya orang. Enggak. Istri orang. Ikhlas ya, ikhlas ya. Ikhlas lah gila. Lama ya. Tutup buku ya. Kapan? Nah gila ya. Di Urban. Ya kan dia cuma nanya, Rico cuma nanya waktu itu. Karena dia penasaran siapa itu. Yes. Padahal udah tahu ya. Padahal udah tahu. Temennya dia juga. Kan temen dia. Temennya Ambon sih, Andi. Oke, balik lagi bahas ke lirik. Nah, lirik. Pak produser udah boleh di boleh dikit boleh, ya. Mana. Liriknya itu kan refnya gimana cuy? Bilanglah saja gitu. Bilanglah saja sama pacarmu. Kita berdua ini temenan aja. Tapi suara lu pelan. Takut salah. Kalau bilanglah saja sama pacarmu, kita berdua ini temenan saja. Kalau dia masih saja enggak suka, ya udah. Sini berantem aja. Ya itu. Nah, itu. Ya itu pesan. Kalau pacarnya Mike Tyson. Berantem sulit ya sulit. Gue sih kabur sih. Gue duduk, gue pengen duduk. Nah gini deh, antara lu bertiga deh. Sama pasang-pasang masing-masing. Kayak lu pasti punya temen cewek yang ikrip lah. Tapi ya udah best friend. Tapi cewek lu cemburu gak? Gue gak punya gue close friend. Punya temen yang akrab-akrab banget sih. Cewek. Mau cewek mau cowok. Cowok. Oh, cowok. Jadi sebenernya maksudnya ya dekat aja gitu. Maksudnya lo gak ada isu tentang itu ya. Soalnya gue adalah orang yang gak pernah menceritakan. Misalnya gue gak pernah curhat gue sama orang. Oh, introvert lo berarti ya. Iya. Maksudnya gue curhat ketika hubungan gue udah berakhir baru gue akan cerita. Mungkin lo curhat ke atas kalian aja. Aduh. Sepertiga malam. Sepertiga malam aku menceritakanmu. Aku dulu ya. Emang terasa wes. Oh berarti Danang ini tipenya nggak suka curhat. Berbagi curhat. Mengumbar. Karena maksudnya belum tentu rahasia kita bisa terjaga mah. Meskipun itu teman dekat lo. Lo kurang gitu. Iya, setuju sama. Kadang-kadang kan misalnya dia mabok atau gimana dia akan cerita. Tapi sohib, lo punya sohib cewek yang akrab banget nggak? Ada. Renda. Dan cewek lo nggak? Dan tenda. Renda. Oh, dan cewek lu enggak segitunya enggak posesif gitu enggak. Nah, sekarang gua lagi enggak punya teman cewek. Enggak punya cewek. Enggak, maksudnya enggak punya teman cewek. Kan gua tadi gua bilang enggak punya teman cewek yang akrab. Oh, gila. Panik aja. Enggak ada. Berarti aman. Aman. Enggak, tapi emang tipenya kayak gini. Kalau lu, ya misalnya lu punya teman cowok yang deket terus gimana ini posisi cowok lu suka yang sekarang atau yang
Kalau yang sekarang kan memang gue udah kayak serumah gitu, jadi yang kayak gue ngapa-ngapain sama dia, terus kayak kemana-mana sama dia, jadi kayak temenan juga, maksudnya gue sama temen gue paling ketemu kalau nggak sengaja kayak gitu-gitu, karena gue juga udah masuk keluar rumah yang kayak gitu-gitu. Hmm. Cuman kalau pandemi, karena emang males aja, males terus aja. Apa ya? Kalaupun dia punya, dia maksudnya kayak dia punya temen cewek kayak gitu, ya, tapi deket sama gue juga, jadi kayak nggak masalah, dan emang udah jarang. Karena tuh kalau kita udah pacaran udah nyaman tuh jadi malas ketemu orang lain tuh nggak sih? Betul betul nah, betul. Nah. Itu yang kadang suka dibilang bucin sama orang kan? Padahal nggak ya, segitunya ya. Iya, maksudnya kayak semua orang bakal ngalamin masa-masa kayak gitu. Nah kalau lu gimana coy? Kalau lu tuh tipe posesif nggak? Misalnya kayak lu punya pasangan, terus lu punya teman deket cewek juga? Gue sebenarnya kalau dibilang posesif enggak, cuma kalau gue dengar info dari orang lain gue marah sih. Oh, mendingan lo tau sendiri. Mendingan lo tau sendiri. Jadi gue kalau buat nyari tahu sih enggak. Tutup mata lah. Gue sama pasangan gue, maksudnya yang periksa-periksa HP gitu, enggak. Cuma kalau misalkan gue tahu dari orang lain, ternyata cowok lo begini. Cowok! Cewek, gila! Ternyata cewek lo gini, oh gitu ya? Ternyata cewek lo keeper gitu. Iya, ternyata cewek lo keeper. Oke, gue bisa nonton. Agak, maksud gue. Ya udah, gue beliin deker yang bagus. Cuma maksudnya gue lebih sakit sih begitu, gue. Lebih sakit ya. Lebih sakit ya. Sakit. Karena menurut gue itu kalau maksud gue selingkuh boleh asal enggak ketahuan sih. Gimana selingkuh boleh? Selingkuh boleh asal enggak ketahuan. Enggak boleh, walau. Kalau dia enggak selingkuh kan, tapi kalau dia enggak selingkuh tapi ketahuan, apanya yang ketahuan anjir? Maksudnya kalau selingkuh lu nggak ketahuan, nggak apa-apa. Kalau dia kan gue tahu. Iya. Terus kalau dia nggak selingkuh tapi ketahuan, bego tuh dong aja. Masa lu gak selingkuh tapi ketahuan? Apa pertanyaan gue? Ih gak selingkuh kan? Tahun dulu kan? Tahun Maldin. Pertanyaan gue, mendingan lu diselingkuhin fisik atau diselingkuhin hati? Anjing, no more heart in my life. Anjing! Udah gak ada hati gue anjing. Udah gak ada hati. Udah beku ya? Maksud gue? Tahu kemarin lu bilang kagak. Udah dijual aja. Oh ini dijual. Sama yang kerja di sini. Siapa? Emang kerja? Lu jangan dibuka gila. Pegawai Just TV. Mahani kan? Mahani. Mas Andri. Enggak lah, gila. Itu mah cuma respect aja gitu. Oh, ya, respect. Respect aja. Lu Liga Champion. Iya, menurut gue sih enggak perlu. Enggak, anjir kalah. Enggak perlu sih menurut gue kayak gitu-gitu. Iya, gue masuk gua harus tanya nih, pengennya. Berarti jadi di antara Wanda, Loy sama Ambon tipikalnya ya enggak ribet lah ya. Enggak ribet. Asal saling percaya ya sistemnya. Tapi balik lagi ke umur sih ya, kok kayak gitu ya. Bener gak sih? Kedewasaan enggak ya? Ngaruh ya, tergantung orang ya. Karena kepercayaan itu dibuat, bukan terbentuk. Anjing, buat of the day anjing. Kepercayaan itu dibuat, bukan dibentuk. Sama aja, bukan terbentuk, bukan sendirinya. Oh, bukan batu es lah ya. Jadi lu harus memberikan kepercayaan. Yes. Bukan batu, tapi kena batu es. Batu es kan dibentuk. Oh, batu es dibentuk. Bentuk ayam, gitu. Iya, oke. Kalau ada kawinan tuh yang untuk bebek. Nama ini sih aja. Iya, ini sih res gitu. Oke, nah. Loy, kan nih channel kita namanya Just TV, terus judulnya Jangan Berhenti Nakal. Otomatis, ya otomatis sih sebenarnya. Lebih banyak ngomongin kenakalan-kenakalan apa sih yang pernah terjadi yang pernah kehidupan kita akhirnya bisa nanya itu yang terjadi sih yang dialami dilakukan lah kayak gitu ngomong jorok misalnya nakal apa sih lo gitu nakal apa ya nakal gue bukannya kalau nakal gue untungnya nakal yang bukan aneh sih jadi yang merugikan nakal gue paling sempet TO sih astaga titit orang bukan sebut apa? Teo target operasi itu udah paling top sih nah kalau paling top Teo enggak sama gue lagi ini digerebek cuy kampung Ambon anjir lu sempet digerebek di sana wah wow. Gokil sih lu nyanyian di rumah mangga ya enggak di Sugi anjir gue ah gila yang di depan ada TV semuanya ada TV gila. Iya semuanya ada TV anjir. Kakek Sugiono kan. Yang lu masuknya nunduk enggak? Ya enggak tahu cuman enggak tahu nih gue lupa gila 10 tahun. Iya sih, 10 tahun. Oh, kampung Amun yang lain dia
Tai. Lu kan juga. Iya. Amun sih. Woi, lu cukup ekstrem gue. Enggak, jadi karena kan gini, karena kan kalau dulu berapa kayak 10-15 tahun lalu kan pasti zamannya tuh lu kalau ke sana sore lu aman gitu kan. Karena belum ada yang berani masuk sore-sore salah jalan. Mitosnya. Nah, terus pada saat itu gue sore masuk, katanya keluar lu nih ada yang mau masuk, ya, bentar aja. Kalau 10-15 tahun lalu berarti umur lu 11. Enggak, maksudnya di zaman gue umur gue 17 tahun kali ya. Oh, wow. Umur gue 17-an. 10 tahun lalu ya, ya. Ya 10 tahunan. Maksudnya cuman gue enggak tahu itu era-nya dari kapan kan. Gue sore masuk jam 4, katanya ntar aja abis maghrib. Karena dia mau masuk nih. Oke, masuklah gue pas abis maghrib. Gue ngantri tuh di situ. Biasa ya, karena kayak 3 orang gitu kan, gue ngantri, untungnya depan itu si warung gitu kayak naik Niagara ya, ngantri. Terus pas gue ngantri, gue jeder, temen gue bilang, eh itu loh, Lia kan semua kawin tuh. Oh iya, stokan, gue ngomong kayak gitu kan, karena dipikirnya tuh petasan. Si ngerti gue. Lia udah mau kawin, kayak gitu. Jeder, tiba-tiba pada lari semua anjir, jadi gue masuk ke rumah kakek nenek gitu yang jualan warung. Gue masuk ke dalam, ada 4 orang, 5 orangan gitu, kita di lantai 2 kayak yang jeder, cempreng. Posisi masih begini? Baru mau beli, tapi maksudnya udah kenceng dari mobil, cuma maksudnya masih yang nanggung kan. Ya udah terus akhirnya gue naik. Kurus ya? Kurang terus? Iya anjir, jangan sampai kena basian anjir. Oh, okay. Udah akhirnya 2 jam sih, 2 jam beres. Wah. Jadi kayak gue ngumpet di atas. Wah, wow, itu susah sih. Itu gila sih. Jadi serang Belanda. Itu gue. Iya, makanya itu deg-degan ya. Ya, hampir mirip sama lu, peristiwa lu. Begitu juga kan. Kalau gue sih langsung borgol. Iya, tapi serang Belanda juga kan. Iya. Nah, borgol apa kabel tis? Maksudnya kan. Borgol aja. Kabel tis ya. Ada, kabel tis. Borgol. Jempol ketemu jempol. Kabel tis. Gue borgol. Dingin yang gak lupa coy. Dingin borgolnya gak lupa ya sama sekarang. Kocok sih. Gue terakhir gue pake gituan tahun berapa sih? Kemarin 17 ya. 2 lalu kan lu masih kenceng. Kagak gila. Gak. Ini bom siapa? Gede banget. Wow. Itu paling nakal. Itu sih kayak gue paling nakal. Nakal sih. Nakal ya. Di eranya ya. Tapi gue mendingan nakal kayak gitu dibanding nakal menjual diri kayak gitu ya gak sih? Iya sih. Gue pilihan. Tapi. Pilihan. Iya sih. Tapi pilihan. Gue mendingan. Kok gue sih mendingan jual diri ya, laki ya? Banyak duit ya? Ada yang mau beli ya? Enak kalau duit ya kan? Nggak, laki ada yang mau beli ya? Becoy, lu promo BO laki, tapi laki yang bayar. Gimana lu mau? Lu BO nih laki. Nggak apa-apa. Tapi laki yang bayar, tapi yang mesen bukan laki. Iya, kalau itu iya. Nggak apa-apa, kalau lu BO terus yang mesen laki emang kenapa? Kalau lu open BO terus yang mesen lu binatang gimana? Yang binatang sih. Yang order lu onta gimana? Enggak, gue menilai onta gue. Lu laki, depan itu lu dipaku laki gimana? Gila lu. Ya lu ngomong maku lah, cuma gitu doang. Mau lu, anjing ngamun. Gila banget. Itu maku belakang. Itu satu pilihan ya. Itu gak bisa ngejat. Gue bikin maku ayam gue. Itu pilihan. Itu pilihan. Okay. Preferensi orang beda-beda. Apa-apa. Itu. Terus apa lagi lo ya? Ada lagi apa? Kan mereka berdua juga kan punya kenakalan masing-masing yang udah ya. Gua nakal sebatas itu sih, maksudnya di raks doang. Doang lagi. Ya cuman kan ada masanya ya. Benar. Sampai sih maksud gue kalau lo enggak. Ya kalau tadi enggak apa-apa. Enggak apa? Enggak apa-apa. Yo, abri aja ada beri. Berarti di era lo itu tahun 2009. 9-an. Ambon udah lepas. Anjing 2009 gua masih 14 tahun dong. Ambon udah 2009 14 tahun. Enggak, pokoknya gua umur 16 tahun, 16-17 tahunan lah gua. Lu udah main ke sana ya? Iya. Kampung karena kita, gua sekolah gua enggak lulus. Oh, oke. Okay. Gua SMA cabut dari kelas 1 gua cabut. Itu bandel dia itu. Oh, itu bandel juga. Jadi sampai sekarang gua enggak punya rapat, enggak punya ijazah. Tapi kan lu bisa jadi something sekarang kan? Iya. Jadi something. Kembali dong, something tahu film something gak? Something. Apaan tuh? Kalau gak tahu dia berarti. Ya kan dia mas ini something. Udah datang. Something. Something. Siapa? Something. Something itu berapa pun. Something 90 awal ya? Ini gue lagi 94. Iya. Oh iya, rasanya. Ambon 96. Ambon 96, Wanda 95. Lulus SMA. Iya bener. Enggak, gue 97. Oh 97, lulus SMA. Tahun gila. Masuk SMA. Oh SMA. Lu 98 aja. 98? Oke. Jadi di tahun itu lu udah begitu, Ambon masih baru masuk. Masih cuman gak se-ekstrim itu. Mungkin Wanda udah se-ekstrim itu ya.
Lu demennya gali aib orang nih. Iya kan? Yeah. Kita harus. Oh iya. Itu cerita masa lalu, tapi itu seru tau gak sih kehidupan gua lupa, gua lupa. Di tuh. Jalanan. Kalau gue sih prefer gue banyak pikiran anjing. Gue sih kalau bangsat susah banget ngomong anjing. Banyak pengalaman. Kalau gue sih mendingan, maksudnya kayak gue walaupun gue gak lulus sekolah, cuman ya maksudnya kayak gue jadi ngerti hidup ya sadar. Anjing. Alam raya sekolah. Iya, guru yang paling benar guru alam. Pengalaman kali. Aduh, pengalaman. Iya, guru alam. Pengalaman deh kok. Ah, pohon. Ini pohon. Apel merek pohon. Emang ada? Nih, gue tadi stiker ngambil dari apel pohon. Oh, apel buah. Emang ada ngirim? Ada. Ucapin dulu dong, coy. Siapa ngirim? Ada ngirim ke JBN. Inisialnya Agik. Coba Agik domisili mana? Ah, ya itu teman-teman Pascal. Oh, solo lagi. Kita Pascal itu nyebut teman-teman JBN. Pasukan nakal namanya. Pascal. Ah, pasukan Ricol. Oh, coy, coba ucapin terima kasih dong. Gede loh parcelnya. Udah gila itu story udah. Dua lantai itu. Gila, buah. Gila, jadi. Mana gue gak nyobain gue aja. Tapi parcelnya dibikin sendiri coy, gue hargai lah. Kasih usaha orang. Iya, gue sih respect. Makanya gue buat teman-teman Pascal yang ngirimin gue. Lagi dong gitu. Kirim kunci dong. Iya, kunci apa? Ya agak gue makasih lah. Kirim kunci di kamar. Kemarin kan memang kebetulan gue begitu live Instagram sama Ambon, gue bilang sakit kan. Makanya kirim gue lah respon aja. Kirimin santet mulu. Nah, apa? Berarti kalau lo live Instagramnya, aduh, mau kirim ke kendaraan nih. Kasih mobil. Oh. Pas kirimin Yasin mau gak? Meninggal. Weh, pas kemarin live IG lo bilang, otaknya wanjir segede apa? Gede otak ayam. Woi, iya. Iya, emang. Otaknya mampet, otak gak berkembang, jadi di sini tau gak berkembang. Bisa dinosaurus. Badan gede, otak kecil. Sedotan tinggal muat. Nakal itu, tapi nakal itu top juga sih. Top juga ya, udah sampai TO sih. TW aku di apartemen sendiri sih waktu itu. Anjir, yang mana itu gue tau? Gading, daerah Gading. Oh Gading. Oh Gading, utara. Utara ya. Nggak, maksud lu TO-nya di apartemen sendiri itu gimana? Gue nggak paham. Maksud TO-nya? Nggak bayar bulanan. Di mana aja ya? Lu punya TO-nya, lu mau di mana aja? Mungkin apartemen teman. Enggak, jadi di apartemen gue, karena gue kenal, gue kan deket sama security kayak gitu kan. Nah, si chief-nya ngomong ke gue, nih kamu gimana nih? Kamu kemarin nih daftar ada gini, mendingan cabut dulu. Makanya gue cabut 2 bulan ke Manado. Biar itu aman dulu, clear. Okay. Pas gue balik teman-teman gue emang ketangkap semua sih. Oh gitu. Jadi dia sampai cepu anjir. Oh iya. Ya enggak karena ya enggak iya. Lo begitu cabut teman-teman enggak kabaran. Karena ya gue maksudnya kalau di posisi kayak gitu bingung juga enggak sih kalau gue mau ngomong tar polisi jadi maksudnya orang yang neo ini ribet, jadi ya? Itu selama gue iya. Salah. Cari aman aja ya. 2 bulan gue cabut pas gue landing udah teman-teman angkut semuanya semua orang. Oke. Balik lagi ke orkes nakal nih ya. Woi, santai. Apaan tuh? Itu lagi ada yang datang matrok. Jadi Pak Produser boleh kita announce nih ya bahwa ya. Loy adalah bintang klip dari orkes nakal. Nanti lo bakal tungguin cerita seru lah di video klipnya. Seru yeah. Sih, Aldi mana Aldi? Nah, nanti lo lihat aja namanya Aldi itu siapa? Bukan lo yang asli itu ya. Kalau teman-temannya selama ini nyangka bom ikan siapa itu? Ada nanti di video klip itu yang jadi bom ikannya. Yang ada di video. Oh, sering dibahas sama lo semua. Iya. Itu tuh panjang tuh ceritanya tuh ada aja tuh cerita dari podcast ke podcast tuh. Di channel orang. Ngomongin channel orang lagi. Apa? Di channel orang. Iya, di channel orang terus sampai ke. Tapi tuh es batu JBN enak banget cuy, parah. Serius. Lebih dingin ya? Emang bedanya apa ya? Dingin sama es batu McD. Sini sumpah. Dinginan ini es batu McD. Enggak. Gimana? Es batu. Enggak, silakan. Es batu aja. Pansel ini dapat ya?
Gigi rapi. Binyong. Nah, ini binyong. Coba langsung. Maju. Binyong man of the match hari ini. Enggak. Karena jadi gini. Emang lo ada ini, ada bisa bedain rasa es batu enak. Bisa. Kalau yang kayak gini kopong gitu, maksudnya kayak digigit tuh kayak keras. Ada oksigennya. Oh, renyah. Oh, lu doyannya dingin sih dulu ya. Kalau dibong sih asap lewat gitu. Gitu. Es batunya dingin. Apa enak lebih enak dari McD. Tapi gue gak sayangnya Mil, gue bilang makannya es batu, gue mau nonton Netflix. Anjing kayak husky lo. Serius, husky kan itu minumnya cuma es batu. Tapi di rumah anjing-anjing gue jadinya makan es batu semua. Karena ya anjing yang di sini kan yang favorit kan ya anjing-anjing sono kan. Pas banget yang kristal ini. Anjing. Hey. Bukan gogrok sedotan dong. Itu. Es batu gua enggak ngomong ya. Mentok ya. Anjing doang. Gigi di beradu. Enggak bisa gogrok ya gigi. Entar nih beradunya gimana? Dia kan cari kan berlawanan. Kan kali ketemu. Nah, iya dimiringin dulu. Tapi katanya bisnis sesuatu tuh paling cepat ini coy, pasti cair tuh ya. Apa? Bisnis sesuatu pasti cair. Ya iya kalau dia. Iya. Semua es batu ya cair ya. Lu udah enggak pesan es batu di online shop? Enggak. Pernah. Emang ada? Enggak ada dong. Ngarang lo, Bon. Ngarang gua. Lu enggak pakai otak kalau ngomong. Iya, emang ngarang lo, Bon. Enggak ngadi. Lu bisa di Makassar, lo enggak cair. Oh, Makassar. Makassar ngirim ya, coy. Kafela. Halo Kafela. Cai dulu dong. Cai dulu dong, coy. Ini dia Kafela. Ya, pantannya ada ya, makasih. Oke, masuk. Kafela. Masuk. Ini Kafela. Ini dia. Iya. Makasih. Banyu, Binyu. Binyu. Buahnya gede loh, kemarin loh. Apa? Buahnya gede-gede. Iya, bego. Ada apa sih buahnya? Pisangnya. Bling-bling granat dewa. Udah ada. Tapi sehat ya. Ya terima kasih lah pokoknya. Ya thank you lah juga lo udah ngirimin buat dong Pascal yang udah ngirimin buat teman-teman di sini apa segala macam. Duit dong kali-kali kiriminnya duit. Tahu. Iya transfer lah. Kalau ada sakit terus saya kasih buat. Berarti lo dicemil sama dia kita berobat. Dicemil sama doi. Gokil, bos. Tapi gigi lo masih oke berarti lo. Iya, tapi long term nggak sih kayak gini biasanya ntar 5 tahun lagi. Iya, enggak sih. 2 hari lagi gila. Gila cair, dan lagi gila cair. 2 hari lagi. Kita mau tutup aja ya. Pak Hendri, gimana? Ente nggak promo-promo dulu? Iya, promo ya, sekalian. Ya. Promoin aja. Jangan lupa nanti. Loh, orang tuh promo tuh di channel orang gitu. Kita promo channel sendiri. Nanti bakal ada di channel orang. Why not? Apa not? Kacang. Why not? Strike to the point. Strike. Sama apa? Lagi trike. Aldi itu. Itu diomongin nih. Jangan. Boleh pokoknya nanti ada video clip dari orang yang nakal yang judulnya berantem aja. Itu kebetulan bintang video clipnya adalah Loy sama ada nanti teman-teman kita semua di sini. Ya. Ada yang namanya Aldi yang penasaran sama namanya Aldi. Harus nonton, bos, harus nonton. Jangan di skip. Kalau menantu boleh banget. Pip calon mantu goreng-goreng. Kayak nyanyi siapa lagu ini tuh nih? Calon mantu mau lewat. Ya, yang mertua pasti. Mana lu pada tahu? Iya, karena lu pada mantu. Ya lu ngaca lu punya mantu. Gila. Boleh enggak kaca sini bawa sini semuanya? Tapi ya sore udah punya pernah pacar. Ya, udah pernah punya mertua kan? Iya, sudah pernah. Mertua. Bukan kalian semua, kita semua. Mertuaku. Including lu. Gua. Oke deh. Lu masih berhubungan baik kan? Gua oke deh. Lanjut lagi. Kambing. Talon di komen jangan motong nanti. Dia motong gue gantian. Ya udah, oke deh. Oke deh. Lu jadi ngomong enggak? Enggak udah. Males. Udah dijawab. Oke. Sekian dulu Yaudah. Kisah-kisah klasik kita. Kita akan segera tayang video klipnya ditonton. Launching tanggal berapa, Bang? Launching. Bunyi teng-teng. Tungguin aja lah. Tungguin aja. Launchingnya tuh ada di notifikasi. Oh iya. Kalau sudah ada berarti udah tayang. Siap. Iya. Ya, yeah. Ditonton. Terus juga jangan lupa di follow Instagramnya Jangan Berhenti Nakal. Di follow juga Instagramnya Loy. Banyakan iya sih. Jauh ya. Jangan lupa juga di follow Instagram kita Just TV. Terus juga jangan lupa apaan lagi ya?
Orkes Nakal. Orkes Nakal. Oh, dari Instagram ya. Dari Instagram Orkes Nakal. Kalau kalau mau tahu personilnya siapa aja tuh. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa. Kalau 2021 mau bikin pensi, ya itu aja deh, aja ya Orkes Nakal ya. Iya, kalau misalnya butuh hiburan gitu kan. Heeh. Dari PSBB diperpanjang sampai 2025 gimana lu? Masih ada virtu. Enggak apa-apa kok kita bisa main di room. private. Ya udah. Oke. Itu aja lah ya. Thank you buat Loy. Thank you semua, sukses. Thank you. Sukses Loy juga ya. Iya, sukses Loy. Thank you. Udah ya? Oke. Udah. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja video klip kita. Oke. Yang pasti jangan berhenti nakal. Sampai jumpa.